Saya penerbit buku ini ya, saya mewakili penerbit Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu nama lain dari Pulau Sumatera. Kenapa? Karena ini tanggung jawab moral dan politik pribadi, bahwa bagi kita yang memiliki sedikit pengetahuan, punya tanggung jawab juga untuk menerbitkan dan mempromosikan, Bang Suhendri, Bang Ju Hendri. Menerbitkan dan mempromosikan bahwa orang-orang yang ada di Sumatera ini punya potensi untuk berkompetisi dengan penulis manapun di dunia ini. Bukan cuma di Sumatera Utara atau dengan Sumatera Barat misalnya, atau dengan Lampung misalnya, atau dengan Jawa, Bali, di dunia ini. Itu mimpi wangsit yang saya dapatkan untuk mendirikan penerbit Suwarna Dwipa. Ini wangsit ini ya. Ini wangsit betulan. Maksud saya adalah, kita paham kalau bicara sejarah, Sumatera Utara ini sangat kaya dengan penulis-penulis. Sangat banyak sekali. Kejayaan itu ada di sini gitu loh. Tetapi kita sendiri telah terbuai atau bahkan tidak peduli. Nah, ketika naskah Tegar itu hadir dan Bang Umar Zain mengontak saya semacam memiliki visi gitu ya. Jadi kalau diungkap oleh Bang Syamir bahwa ini harus kita promosikan dan ada punya potensi yang besar untuk bisa menembus hal-hal yang katakanlah tidak diprediksikan banyak orang, itu agak tercium dengan penciuman saya yang agak macam anjing ini. Macam anjing atau anjing? Anjing pun jadilah, anjing itu mulia sekali. Saya nggak ada masalah soal itu. Artinya, bahwa ada potensi yang sangat luar biasa di sini yang belum kita temukan pada novel-novel lain. Karena penulis adalah orang yang sangat ahli di bidang kedokteran dan sangat ahli dengan AIDS. Soal cara dia mengungkap, soal kemampuan pribadinya. Soal kemampuan pribadi, soal jam tayang. Kalau nanti misalnya novel keduanya terbit, novel ketiganya terbit yang masih punya kaitan karena konsistensi bicara secara moral politik, ini tanggung jawab pribadinya karena dia mengetahui ini akan bisa meledak gitu Bang. Saya yakin gitu ya. Saya yakin dengan semakin kuat kita memiliki keyakinan, semakin kuat energi ini akan vibrasinya keluar. Karena sesuai dengan wangsit yang saya peroleh kan begitu. Bukan. Artinya demikianlah harapan kita bersama. Semua orang berhak untuk dipromosikan karena memang layak dia dipromosikan. Dalam konteks penulisan bergantung kepada kekuatan kata, kekuatan tema, kemampuan dia untuk merefleksikan banyak hal, baik pesan-pesan tersembunyi ataupun tidak. Dan di buku ini pesannya jelas, terang-terangan dapat kita ketahui, ini sebagai bagian dari sosialisasi terhadap persoalan AIDS. Tersembunyi, ini bagian dari cara kita menguak kekuatan gelap itu. Kalau kemudian ketakutan sebagai salah satu yang dijamin oleh HAM, kita tidak boleh takut, kan begitu ya. Internasional menjamin itu, tapi internasional juga yang membuat ini gitu loh. Jadi sangat paradoks dia, antara kita harus berkata dengan benar dan antara kita juga takut dengan ketakutan itu sendiri gitu. Saya pikir itu setelah kita mulai dan sudah banyak dibuktikan oleh banyak penulis-penulis di dunia ini. Kita tinggal mengikuti jejaknya saja, apakah kita konsisten, istiqomah, tetap mau berkata yang benar dengan dalam jalur literasi. Itu bergantung pada kekuatan iman politik kita masing-masing lah. Saya pikir itu, silakan.